Terserah mau ngomongnya berbusa-busa, kita mah tetap Anies. Oh ya, memang tetap Anies di Google itu yang tergoblok di dunia. Gak ada duanya, men. Penata kata, pesilat lidah. Lagi pula, lo ya harus paham. Lamaran Joyoboyo, orang sakti terdahulu, calon pemimpin bumi pertiwi ini, orang yang paling baik adalah tulisan Romawinya berakhiran O atau UI. Ya, itu calon pemimpin. Enggak ada nominasinya Jayabaya itu, ya ramalannya calon pemimpin berakhiran namanya Edan. Enggak ada, enggak masuk nominasi di situ aja udah kalah telak. Ya, dengar. Berakhiran O atau UI. Ganjar Pranowo masuk. Joko Widodo masuk. Anies Baswedan masuk enggak? Berakhiran Edan. Mau jadi apa negara Jakarta, seluruh Indonesia nih kalau pemimpin bumi pertiwi ini, bumi pertiwi ini kalau berakhiran Edan, jungkir balik pula. Ya kan? Sadar enggak sih lo? Memang dia tetap pilihan lo karena yang terpuruk. Kalau gua kagak mau calon pemimpin Indonesia ini yang terbaik sesuai dengan ramalan Joyoboyo yang berakhiran O atau berakhiran UI tulisan Romawinya. Gak ada ya ramalan Joyoboyo itu ya berakhiran Edan calon pemimpin. Ada. Ketian deh lo. Cari-cari dulu. Lagi pula, Anies bukan ketua umumnya partai. Dia gak punya partai tetap. Ibarat kresek sampah, ya. Tenteng sono, tenteng sini, ditenteng ormas, ditenteng Surya Paloh. Ya makanya kalau sobek, ngedabruk. Aku bilang, ya kan? Keberatan orang nentengnya, sono sini nenteng. Dia gak mampu, Edan sendiri entar. Makanya ramalan Joyoboyo itu calon pemimpin terbaik namanya berakhiran O atau UI. Nah, Edan sendiri. Enggak masuk nominasi lah, bro.